Bagaimana jika wali murid dilibatkan dalam proses pembelajaran di madrasah? Bagaimana rasanya menjadi guru? Berbagi pengalaman di depan siswa dan melaksanakan kegiatan yang biasa dilakukan para guru sehari-hari? Itulah yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatun Najah Tuban. Kepala MI Hidayatun Najah Siti Umami Hoiriyah menerangkan, madrasah ini memperingati Hari Guru Nasional dengan cara unik. Para wali murid diberi kesempatan untuk menjadi guru selama sehari. Seluruh kegiatan yang terkait dengan belajar mengajar dan prosesnya diserahkan pada wali murid untuk melaksanakannya. Umi menambahkan, madrasah yang sering disebut Hijah ini memang punya cara sendiri untuk merayakan HGN lain dari yang lain. Hal itu sengaja untuk menjaga komunikasi serta kedekatan antara madrasah, murid, dan wali murid. Selain melaksanakan upacara bendera, wali murid juga menjadi guru. Umi Hoiriyah menyebutnya sebagai kelas inspirasi, sebab wali siswa mengajar dan memberikan motivasi untuk para siswa. Wali murid dipilih dari berbagai profesi. Mereka menceritakan tentang pekerjaan atau profesinya, proses sampai bisa menjadi seperti profesi sekarang dan sebagainya. Dari Tuban, Tim Liputan Blog Tuban TV mengabarkan.